Ini dia ketua Limpul, boleh kalian tahu. Walaupun enggak pakai legend. Ya, naturalisasinya siapa nih? Ya, selamat sore buat Danu. Ini adalah pemegang saham PSMS Medan ya, yang paling besar. Jadi Danu ini adalah mana hijau kali bang? Weh, cair kali. Tengok nih yang kerja di kebun bunga bun, karena menghormati PSMS Medan, jersinya hijau kali, ya bang ini sudah kali bang, sudah. Gara-gara PSMS ya hijau juga. Iya, ini mereka juga pakai helm baru warna kuning sesuai juga dengan jersey pelatih yang baru semalam. Pas sekali ya. Memang ya, semua disempat-sempatnya kalau dapat duit dari Pemko kayak gini ya. Pemko juga. Sedap. Oke, tapi masih jumpa lagi kita sebulan-sebulan ini kan, Bang? Masih. Nah, inilah. Karena bisa dikatakan yang orang abang ini yang merenovasi kebun bunga ini sangat baik sekali. Makan aja mereka tuh sepiring berempat kadang ya kan. Tapi jangan kalian pikirin piring kecil versi jumbo mama ya kan. Ini rupanya nih. Nah, kalau ini memang tenaga perbantuan ya, perbantuan makanan. Danu, aku belum pernah wawancara kau nih Danu. Danu, kau udahlah. Berapa pemain PSMS sudah kau tamatkan Danu dari kebun bunga ini? Cok, menurut kau siapa pemain PSMS yang paling kau suka Danu? Danu, tolonglah Danu. Siapa yang paling kau sukai siapa? Udah banyak berapa ribu pemain PSMS sudah kau tamatkan dari kebun bunga? Si Sial. Ada pemain baru namanya Sial. Dan. Sombong banget. Sampai jatuh. Ini Bang Jidan juga. Makasih Bang Jidan udah hadir. Sama masalahnya bentuknya. Aduh. Nih. Mana kon aku? Wis, tiap hari datang mama ya, sadar ya. Semua digas. Kimbek maglen. Wis. Fisioterapi. Ya, ini Snabar sepertinya ada permasalahan di kaki sehingga lari-lari sendiri dan menggunakan sepatu Keds. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yes, kimbe. Sehat selalu. Dia membuktikan dia bisa di depan dia. Iya. Sampai berhenti dia. Ya. Latihan PSMS kali ini kiper tetap lengkap. Kayaknya masih 18 ya. Tak bohong. Perempat. Hah? Perempat. Perempat. Iya, satu kan adik-adik. 18 pemain kayaknya tetap, masih Luis Irsandi belum hadir. Dan Gede Spadana belum hadir juga. Juga udah kedatangan salah satu pentolan dari Smack Hooligan juga bekerja di pentolan. Ya pentolan lah dibilang. Jadi kayak mana gue bilang? Udah berapa kali Bang putus sama Pak Edi coba? Banyak kali. Ya. Nanti kan pentolan kan? Lebih banyak lagi pentolan Bang. Belum pentol. Oke. Pentil. Oke lah pentil. Jadi gimana Bang Til lo? Mana menurut Abang Bang? Selaku penikmat PSMS Medan melihat skor kita kali ini, mana Bang Ri? Kalau dibilang ya masih butuh striker seperti yang dibilang. Ya. Kalau dibilang naturalisasi masih nunggu naturalisasi lagi Bang. Kalau Abang udah mungkin udah tahu lah naturalisasinya kira-kira. Naturalisasi. Ya naturalisasinya siapa nih Bang kira-kira nama? Aku belum ada ini Bang, belum ada kepikiran. Siap ya. Jadi kalau Abang tengok aja lah dari manajemen. Siap. Kalau Abang optimis kah dengan skor kita kali ini? Kalau aku bilangnya optimis lah kita rugi. Optimis ya Bang ya. Siap. Oke lah Bang. Jadi dari PDAM juga ada sponsor kayaknya ujung sana Bang ya. Udah lama tuh Bang. Udah lama ya. Siap. Makasih banyak PDAM. Oke, kasih Bang ya. Keep. Pemain PSMS. Iya dari dekat. Andi. Sekarang kan tinggal keputusan besok kayak mana. Besok diambil pada musyawarah, kalau partai yang lain mereka fight. Belum kan kan?
Sebenarnya tinggal pelek, dua lagi nggak masalah. Ya, sepertinya ada cedera kaki tadi kita tanya kepada Anies Nabar, tapi ya selayaknya Anies Nabar kita yakin 100% bahwasanya semua akan baik-baik saja. Ini dia ketua Limpul, boleh kalian tahu. Nih biar kalian tahu nih, orang-orang yang kreatif ini. Mungkin kalau dari usia, ya inilah membuat jadi kayak gini tenarnya sekarang ini, biar kalian tahu. Bangga kita sebagai pemilik kebun bunga loh. Ya makanya untuk kebutuhan syuting YouTuber aja, Pak. Sebenarnya cukup memang, cuman kan kalau dia kena yang lensa tambahan kan lebih bagus. Lensa kau lensa apa, Andri? Tapi kalau panggilan 35 aja, 35 ya, 35M. Harganya? Berapa merek apa? Iya, berapaan kira-kira? Biar abang nih tahu juga. 3-5 juta. 3-5 juta, bang. Lensa aku Sony A5000. Kamera Sony A5000.